Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton masih lagi bersama dengan channel Saada. Baiklah, di dalam kita meneruskan kehidupan di akhir zaman dengan berbagai konflik yang bakal mendatang, yang bakal dihadapkan kepada diri kita atau anak cucu kita, sama ada perang dunia ketiga ataupun kesesatan yang nyata di akhir zaman. Jadi rahsia leluhur kita bangsa Melayu di antara rangkap-rangkap yang kita terlepas pandang dan kita berpaling. Rahsia Melayu, malu bertanya, bertanya sesat jalan di akhir zaman. Maka nyatalah ilmu bonda warisan pertiwi. Jadi pada hari ini, di zaman yang dikatakan zaman mata satu, zaman kegelapan meraja memerintah dengan the new world order, dunia kita terpalit dengan riba, dengan bunga, dengan interest, kita telah menjadi hamba di akhir zaman. Jadi ada satu rangkap, rangkap yang sebenarnya amat besar nilainya, ibarat bom atom kepada anak-anak bangsa. Andai kita menilai malu bertanya sesat jalan di akhir zaman, kenyataan dan hakikinya ilmu bonda pertiwi. Jadi selaku penasihat majlis bonda pertiwi yang warisannya, akan bermula saya membentangkan kata-kata Melayu, peribahasa Melayu yang sebenarnya mempunyai rahsia dan juga jiwa, serta menuntun atau membawa, membimbing anak-anak bangsa kembali ke jalan yang lurus. Malu bertanya sesat jalan. Kenapa kita malu bertanya? Dan di sebalik bertanya, bertanya kepada siapa? Adakah kita bertanya kepada orang, bertanya kepada cikgu, bertanya kepada orang tepi jalan? Sebenarnya malu bertanya sesat jalan itu amat besar nilainya di dalam ilmu pawang, ilmu bomo ataupun ilmu pendeka, panglima dan leluhur kita. Orang Melayu tidak malu bertanya kepada alam, kepada dunia, kepada jagat raya, kepada seluruh kewujudan yang ada di muka bumi. Orang Melayu tidak malu bertanya bersama di dalam mempersoalkan, bukan mempersoalkannya, bertanya akan sejarah, akan kewujudan. Umpama kita orang Melayu kenal jantan betina, kita boleh berbicara dengan alam. Kita boleh bertanya pada pokok, pada air, pada api, pada angin, pada tanah, pada jiwa kita, pada akai kita, pada warisan ayahanda dan bonda. Kita boleh bertanya kepada lapisan-lapisan diri. Kita boleh bertanya kepada semua yang terwujud dan tercipta, apakah kisah yang sebenarnya? Di manakah jalannya ini dan ke manakah jalan yang harus anak-anak Melayu warisan Adam dan Hawa pergi? Jadi konsep bertanya ini telah disalah tafsirkan. Bukannya tanya itu mempersoalkan. Tanya itu adalah di dalam gelanggang kasih sayang warisan Melayu bangsa yang berterima kasih. Umpama saya pergi ke hutan, tiba-tiba saya sesat jalan. Lah, aku dah naik air terjun terus tingkat ni. Lah ni mana jalan aku nak turun? Air sungai pecah pula tak jumpa jalan, kena sorok dengan jin puaka mambang hutan. Lah, jin mambang puaka hutan itu hanya satu daripada unsur di dalam kejadian yang amat besar. Di dalam jagat raya dan galaksi, ada pokok, ada daun, ada batu, ada angin, ada matahari. Jangan malu bertanya. Di sebalik tirai bertanya itu, kita faham dalam warisan leluhur, semua yang ada di sekeliling kita, termasuk unsur api, angin, air, tanah yang ada pada jasad kita, adalah barang yang hidup, yang bisa menjawab dan boleh menjawab pertanyaan di dalam menyelamatkan kita, menyantuni kita, berkongsi keilmuan alam. Inilah yang telah berlaku di akhir zaman. Apa maksud saya di akhir zaman? Kerana pada hari ini kita hidup di zaman si mata satu, yang di hadapan mata sekarang.
dunia yang telah memisahkan kisah penciptaan manusia dan melupakan cahaya yang ada pada jasad anak-anak Adam. Kita dikalihkan oleh cerita menanti. Menanti makhluk yang lain. Menanti orang yang lain. Kita dipukau oleh si mata satu dan dajai-dajai dan orang-orang yang sebenarnya tidak ada ilmu ini untuk mencari jawapan di luar dan bukan di dalam telapak ayahanda bunda. Kita rasa diri kita tak ada cahaya. Kita kena menanti si yang bercahaya tadi menyelamatkan kita. Maka ternanti-nantilah anak-anak Adam kecuali orang Melayu. Orang Melayu tahu jalan balik. Orang Melayu tidak malu bertanya dan orang Melayu tidak sesat jalan. Jadi malu bertanya sesat jalan. Jadi orang Melayu tidak sesat jalan. Orang Melayu yang sebenar-benar Melayu telah bertemu dengan jalan yang lurus. Jalan tidak dimurkai dan tidak disesatkan. Nampak perkataan sesat. Di dalam kalimah agama, di dalam ayat agama mana-mana di muka bumi, jangan ikut jalan yang sesat dan jalan yang dimurkai. Jalan angkuh, takabur, mengasingkan diri, berpaling dan telah mencerai-beraikan, memutuskan silaturahim dengan alam semesta jagat raya. Makanya telah zaman si mata satu di hadapan mata sekarang. Jadi ini satu ruang lingkup yang amat besar dan amat berat. Kita baru tersedar daripada tidur. Perkataan malu bertanya sesat jalan ada kesinambungan dengan tunjukilah aku jalan yang lurus tidak dimurkai dan tidak sesat. Dan aku tidak malu bertanya pada segenap dan semua yang diciptakan oleh Yang Maha Esa akan bersama dan tidak pernah mensyirikkan atau menduakan yang satu. Maksud dia, semua yang ada di sekeliling kita adalah barang yang hidup, tidak mati. Tetapi di zaman si mata satu, kita dilarang, kita diputuskan pertalian silaturahim dan persaudaraan saudara. Itu kadang saya pakai bahasa Melayu saudara, bukannya saudara. Tapi bila mana sistem pendidikan barat pasca tumbangnya kerajaan-kerajaan Melayu lama, maka kita telah dipukau, digodam, diasuh dengan pendidikan barat penjajah. Tak boleh cakap dengan pokok, tak cakap dengan api, tak cakap dengan angin, tak cakap dengan diri. Kita hanya kena bercakap dengan buku. Kita kena hanya bercakap dengan cikgu. Dunia kita yang besar telah dikecilkan menjadi dunia yang dalam bawah tempurung, orang kata. Jadi, insya-Allah dalam 1 Oktober, 1 November akan keluar Human Oldest Compass, The Secret Truth of Ancient Malay Phoenician, The Shaman of the Himalaya, The Legacy of Primordial Covenant. Jadi maka bermulalah pada bulan 11 ini penulisan channel seadanya membawa kembali daripada semua aspek akan kegemilangan dan kesahihan, kenyataan dan hakikinya keilmuan Melayu meliputi segenap keilmuan yang ada di muka bumi. Bukan sembang kari, bukan dakwah dawi, bukan propaganda. Ianya adalah jiwa orang Melayu. Jadi kat sini kita berhenti sekejap, tuan-tuan. Di Amerika, di negara barat, di dunia yang dikatakan menara gading saintis-saintis dunia, mereka pergi India, mereka jadi yogi, mereka pergi ashram, mereka jadi anak murid kepada aliran agama Tibet, Buddha, Hindu, Zen, Buddhism dan berbagai dia. Tetapi dunia Melayu telah ditinggalkan. Peradaban agama, tauhid dan kejiwaan serta ketuhanan Melayu yang amat tua telah disisihkan dan telah hilang ditelan di zaman. Sedangkan di dalam kompas dan jati diri bangsa ini wujud dan ada sehingga hari ini kesejatian tauhid sejati dan kefahaman akan agama ahli kitab sebenar-benarnya, sehinggalah pada hari ini kita tetap menerima dan memahami Hamim wal kitabil mubin, apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita membenarkan sebahagian
daripada ayat-ayat Injil, Taurat, Zabur dan segala kitab Hinduism atau Buddha, kecuali yang kebanyakannya telah menyimpang daripada jalan yang lurus, iaitu jalan Tauhid, jalan satu, jalan keesaan. Maka berpolitik dan berpolemiklah mereka, tergapai-gapai di dalam yang dikatakan alam maya dengan berbagai kefahaman yang telah menyimpang dan meletakkan kekuatan selain daripada yang Esa tunggal dan melupakan akhlak dan juga hakikatnya, anak-anak Adam dan jalan serta warisannya ayah bunda, yang tidak mahukan anak-anak baginda dan bunda sesat di akhir zaman. Jadi pada hari ini orang-orang Melayu telah dipisahkan daripada kehidupan dengan alam. Perkataan batin diserahkan kepada Tok Batin. Kita bangsa Melayu sudah tidak lagi berbicara dengan alam. Bila mana kita bercakap dengan pokok, dengan daun, dengan batu, dengan api, angin, air, tanah, kita dikatakan gila. Dunia kita telah terpenjara di dalam satu undang-undang Commonwealth, kefahaman institusi Menara Gading yang berpaksikan hanya pada kertas dan dakwah hitam. Kitabullah, kita alam alif lam min, alam min alami yang kita alami telah dipatah-patahkan, diruntuhkan. Maka kita menjadi umpama lembu yang dicucuk tanduk, dicucuk hidung. Kita menjadi anjing belaan, harimau di dalam zoo. Kita telah terpisah silaturahim dan telah memutuskan tali Allah daripada beberapa aspek kefahaman Allah yang meliputi segalanya. Maka konsep ini ada di dalam ilmu pawang Melayu, yang mana kita dapati kompas Melayu, jati diri Melayu Nusantara telah memegang dunia sejak ribu-ribuan tahun, malah puluh ribu tahun. Dan anak-anak Adam pada hari ini hilang. Jalan yang lurus yang tidak dimurkai dan tidak sesat. Hilangnya makam anak yang soleh. Hilangnya budi pekerti yang mulia. Hilangnya teras jati diri pohon ketuhanan. Dan hilangnya benih-benih suci dan murni warisan Adam dan Hawa. Maka berbagai dakyah dan tomahan serta ideologi menggali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, tidak pernah bertemu dengan jalan yang lurus. Maka sidang malu bertanya sesat jalan pada peringkat pertama ini yang agak pendek, sebenarnya mempunyai rahsia yang amat besar. Apakah perkataan malu bertanya sesat jalan ada kesinambungan dan kedudukannya di dalam Al-Fatihah dan juga mana-mana ayat syahadah yang lainnya yang membawa kepada ketunggalan ataupun the oneness of creation ataupun yang Maha Esa? Maka di akhirul zaman kita telah menjadi mata satu. Kita tidak melihat daripada bentuk yang besar. Kita telah memutuskan silaturahim. Kita telah menjadi manusia-manusia dan warisan Adam dan Hawa yang angkuh berjalan di muka bumi, dan kita bercerai-berai dan berpecah belah. Jadi intipati kepada kewujudannya seorang anak-anak Adam atau manusia di muka bumi dan fitrah manusiawi tadi telah berjaya digodam, telah berjaya dihancurkan usai perang yang telah berlaku ribuan tahun, dan akhirnya lahirlah ke dunia kita pada hari ini sebuah dunia yang penuh dengan riba, bunga dan kehambaan abdi. Umpama umat Nabi Musa alaihissalam terantai berantai, terpenjara zahir dan batin. Maka sebarang kebangkitan, keluhuran, kemunian budi perkerti anak-anak Adam dan Hawa pastinya akan mendapat tentangan. Ada orang kalau saya kata lagu ni, kata saya pawang, kata saya bomo, kata saya mistik, kata saya hardcore, kata saya radikal Melayu. Kembalilah wahai sidang penonton, saya masih lagi berbicara di dalam bahasa Melayu. Dan kini panggilan pulang kepada teras dan intipati keluarga Melayu yang telah terpecah di segenap muka bumi telah bermula. Jadi di dalam gelanggang dan telapak kasihnya, kita yang beruntung ada di tanah Bunda Pertiwi, silalah ambil maklum
dan kita akan bertemu kembali di dalam sidang berikutnya. Rahsia Melayu, malu bertanya sesat jalan, akhir zaman nyatalah ilmu bonda warisan pertiwi. Amat dalam, amat tinggi nilainya, dan ada banyak lapisannya, tetapi telah sukar difahami oleh anak-anak bangsa di akhir zaman. Salam kasih sayang, salam kasih dan sayang. Terimalah kasih, berterimalah kasih, terimalah kasih, terimalah kasih yang telah diberikan, yang telah wujud dan ada di dalam setiap peribadi dan insan bernama Melayu yang kini di akhir zaman telah porak-peranda rosak dan sesat jalan kerana tiang seri bersama dengan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mulakanlah segalanya dengan bersama dengan kasih dan sayang telah gagal difahami dan akhirnya malu bertanya dan malu berminta, maka jalan yang lurus telah gagal difahami. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.